بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومواله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. Yang bermaksud, kemudian kami telah menjadikan syariat, syariat yang asasnya adalah keadilan. Minal amri fattabi'ha, daripada urusan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam seterusnya jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bersua untuk kesekian kalinya pada malam ini untuk menyambung siri kuliah bulanan dalam kuliah undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah anda akan berkongsi sedikit sebanyak isu semasa, iaitu pindaan Akta 164. Pindaan Akta 164 dalam bahasa yang seringkas dan semudah mungkin untuk difahami oleh orang awam macam tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada penghujung kuliah ini insya-Allah anda akan buka sebagaimana lazim kepada soalan-soalan yang mungkin mahu diajukan berkenaan dengan pindaan Akta 164. Sebelum daripada itu, kita sekarang berada alam-alam pertemuan kita sebulan sekali. Kita sekarang berada pada tempoh 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan hari ini kita berada pada 7 Zulhijjah bila masuknya waktu maghrib sebentar tadi. Allah Ta'ala sebut wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam yang ke-10. Dan ayat ini merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang tidak kurang pentingnya jika kita bandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang tidak kurang pentingnya jika kita bandingkan dengan 6 hari puasa sunat dalam bulan Syawal. Sehingga Nabi SAW menyebut qiyamid dahri, berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan yang ada pelbagai kelebihan termasuk malam Al-Qadar yang ditunjukkan kepada kita berlaku pada 10 hari terakhir bulan Ramadan.
diikuti pula dengan bulan Syawal yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita, yang jika kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, diikuti pula 6 hari dalam bulan Syawal, seumpama kita berpuasa setahun namanya. Bulan Ramadan sudah berlalu daripada kita, bulan Syawal juga sudah berlalu daripada kita. Kemudian masuk bulan Zulqa'dah, yang walaupun tidak ada satu amalan khusus pada bulan Zulqa'dah, tetapi kita diajar untuk istiqamah dengan amal ibadat yang kita lakukan. Kemudian kita masuk ke bulan Zulhijjah, iaitu tempohnya sekarang, dan Allah Ta'ala telah menunjukkan indikator yang penting. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah satu tempoh yang penting, merujuk kepada ayat yang dibacakan sebentar tadi, dan sudah tentu kita tak ketepikan ibadat haji, ibadat korban dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, iaitu sekarang ini, kita baru masuk ke 10, kita baru masuk ke 7 Zulhijjah, yang Nabi SAW menyebut, "Ma min ayyamin al-a'malu salih ahabbu fiha ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyamul 'ashr." Atau kama qal, yang bermaksud bahawa tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih baik. Itu keyword lebih baik dilakukan oleh seseorang hamba melainkan pada hari-hari ini, iaitu merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekadar perkongsian sebelum kita masuk ke tajuk utama, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis lain, "Fa'akthiru fihinna bitakbir wa tahlil." Maka perbanyakkanlah padanya dengan takbir, dengan menyebut Allahu Akbar, dan dengan tahlil, dengan menyebut La ilaha illallah. Nama umum bagi kedua-dua ini adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Jika sebelum ini kita sudah ada zikir tertentu, maka bila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, iaitu tempohnya sekarang, kita gandakan sedikit zikir kita, kita lebihkan sedikit zikir kita. Sebab apa? Amal soleh yang khusus ini lebih disukai oleh Allah Ta'ala bila dalam tempoh sekarang. Dan sudah tentu termasuk yang paling utama yang selalu disebut-sebut ialah puasa. Sehingga riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa berturut-turut bila masuk bulan Zulhijjah. Dan kalaupun kita tidak berpuasa berturut-turut, kita berpuasa Isnin atau Khamis, Isnin dan Khamis, kita dapat dua pahala di situ, puasa sunat Isnin dengan puasa sunat Zulhijjah. Dan kalaupun kita tidak berpuasa pada hari-hari itu, kita berpuasalah pada hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da. Atau kama qal, berpuasa pada hari Arafah diampunkan dosa setahun. Tuan-tuan dan puan-puan, bermaksud di sini adalah kita raya hari Jumaat bukan hari Sabtu. Hari Khamis ni kita puasa ramai-ramai. Bayangkan kita mendapat malam Al-Qadar. Bayangkan kita mendapat 6 hari bulan Syawal. Bayangkan kita mendapat puasa hari Arafah. Berapa banyak rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah kepada kita. Maka kita kena bijak sini dan bijak sana dalam merencana agenda kehidupan yang selari dengan agenda yang agama aturkan. Baik, itu sekadar perkongsian ringkas sebagai mukaddimah alam pertemuan kita sebulan sekali. Kalau anda sebut bulan depan, habis dah. Kalau anda sebut bulan lepas, tak masuk lagi. Jadi sekarang 7 Zulhijjah lah,
6 hari sudah berlalu, Allahu Akbar tak perasan sebab sibuk dengan nak sambut merdeka ataupun sibuk dengan sukansi. Tak apalah, kita masih lagi ada hari berbaki. Baik. Dekan-dekan juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jangan lupa. Tengok sukasi, tengok sukasi juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jangan lupa. Baik. Sebagaimana yang disebutkan tadi, pindaan Akta 164. Apa itu Akta 164? Nama panjangnya ialah Akta Membaharui Undang-Undang Kurungan, Perkahwinan dan Perceraian. Tahun bila? 1976. Atau disebut dengan bahasa Inggerisnya Law Reform Act 1976. Baik. Apa yang menjadi isu pada pindaan Akta 164 tempoh hari sebelum ditarik balik cadangan pindaan oleh pengerang di Dewan Rakyat, tetapi masih mengekalkan beberapa pindaan lain termasuk Seksyen 3, termasuk Seksyen 51 yang dibuat ialah Seksyen 88A. Yang ini yang menjadi kontroversi. Walaupun telah dibuat oleh pengerang, yang bermaksud bahawa yang diluluskan tempoh hari tidak merangkumi Seksyen 88A. Tapi kita sebut jugalah, kerana isu ini masih tergantung, atau dengan bahasa tepatnya masih belum ada titik penamat. Apa itu Seksyen 88A? Menyebut bahawa subseksyen 1, jika suatu pihak, ataupun sebelum itu disebut agama anak, subseksyen 1, jika suatu pihak kepada sesuatu perkahwinan telah masuk Islam, agama mana-mana anak dari perkahwinan itu hendaklah kekal sebagai agama pihak-pihak kepada perkahwinan itu sebelum penukaran agama itu, kecuali jika kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu bersetuju akan penukaran agama anak itu kepada Islam, tertakluk kepada keinginan anak itu apabila dia telah mencapai umur 18 tahun. Boleh faham? Ayat ataupun subseksyen kedua, jika pihak-pihak kepada perkahwinan menganut agama berbeza sebelum satu pasangan masuk Islam, seseorang anak dari perkahwinan itu hendaklah bebas untuk kekal dalam agama salah satu daripada agama pihak yang tersebut sebelum masuk Islam. Ringkasnya ialah, cadangan pindaan kepada Seksyen 88A ini akan memberikan kesan kepada anak pasangan bukan Islam, yang mana salah seorang dari pasangan itu menganut Islam, akan kekal dalam agama asal, melainkan jika kedua-dua ibu dan bapa anak itu bersetuju supaya anak itu menganut agama baharu. Baik. Pada masa ini, dan ia kekal sampai ke hari ini, mana-mana seseorang daripada ibu atau bapa boleh memberikan kebenaran tersebut tanpa perlu kepada kebenaran daripada pihak yang satu lagi. Baik. Seksyen 88A ini menyebut begini. Ilustrasi seksyen ini ialah, jika ada seorang lelaki berbangsa India yang bernama Tanabalan. Tukar nama lah, takut jadi kontroversi. Yang bernama apa dia? Kalau terkena nama nak buat macam mana, tapi insyaAllah ianya sebagai contoh saja. Contohnya ialah Murugan, ya, berkahwin dengan Lechumi. Murugan berkahwin dengan Lechumi. Kenapa nak ambil bahasa India juga? Sebab di tempat kita Malaysia, bahasa India yang
paling ramai masuk Islam berbanding bangsa lain. Dan bangsa India yang bila masuk Islam ada kes di mahkamah. Bila ada anak, berbuat anak dan sebagainya. Murugan berkahwin dengan Lechumi, dapat anak bernama Ravi. Boleh faham cerita? Ceritanya ringkas saja. Ravi belum lagi berumur 18 tahun. Belum lagi sampai ke umur age of majority. Belum lagi sampai ke umur majority. Maknanya apa-apa consent, apa-apa persetujuan daripada Ravi mestilah mendapat prior consent atau persetujuan terlebih dahulu daripada ibu dan bapa atau ibu atau bapa. Itu situasinya. Murugan kahwin dengan Lechumi, ada anak bernama Ravi. Salah seorang daripada Murugan atau Lechumi masuk Islam. Ya? Apa jadi? Situasi sekarang, kalau Murugan masuk Islam, Lechumi kekal dalam agama Hindu, Murugan boleh membawa masuk sekali Ravi sebagai orang Islam. Walaupun Lechumi tak bersetuju. Itu situasi sekarang. Apa yang nak dipindah tempoh hari yang tak jadi? Bila Murugan masuk Islam, Lechumi kekal dalam agama Hindu, Murugan nak jadikan Ravi sebagai agama Islam, mesti mendapat persetujuan daripada Lechumi. Boleh faham? Ini ilustrasi section. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun sedemikian, section 88A ini menjadi kontroversi kerana bertentangan dengan banyak perkara hukum hakam syarak, terutamanya perlembagaan persekutuan keseterusnya, kes undang-undang kemudiannya. Maka sebab itu pengerang tarik balik tempoh hari hukum hakam syarak. Kita buka di sana pendapat di kalangan para alim ulama, bila mana seseorang ayah atau ibu masuk Islam, anak itu masuk Islam. Salah satu pendalilan yang kuat digunakan ialah sebab kembali kepada fitrah. Islam adalah agama fitrah. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi aw yuhawwidani aw kama qad. Setiap anak yang lahir itu adalah lahir dalam keadaan fitrah, maka ayahnya yang mendidiknya nak jadi Yahudi ke, nak jadi Majusi ke. Maka dilihat pertentangan dengan hukum hakam syarak. Tuan-tuan bukalah dalam Fiqh al-Islam wa Adillatu sebagai contoh, kitab karangan Syekh Az-Zuhaili. Fiqh al-Islam wa Adillatu karangan Syekh Az-Zuhaili. Yang kedua, bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Artikel 12-4 yang menyebut bahawa parent dalam artikel tersebut, kerana Perlembagaan Persekutuan ialah perlembagaan atau undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita Malaysia, Supreme Law of the Federation and any other law which is inconsistent with the federal constitution to the extent of the inconsistency shall be null and void. Itu kedudukan Perlembagaan Persekutuan.
paling tinggi, mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, setakat mana berlakunya pertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka tak sah dan batal, null and void. Artikel 12-4 menyebut parent ini bermaksud ibu atau bapa. Yang nak dipinda ini ialah ibu dan bapa. Maka itu yang kedua contohnya. Contoh ketiga ialah kes undang-undang, iaitu kes Subashini. Kita ambil satu saja kes. Bila mana hakim mentafsirkan parent itu bukan bermaksud ibu dan bapa, tetapi ibu atau bapa, maka bila melihat keadaan sedemikian, situasi sekarang, pengerang tarik balik cadangan pindaan Seksyen 88A bertentangan dengan hukum hakam syarak, bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan kes undang-undang. Tetapi disebut oleh beliau, melainkan Perlembagaan Persekutuan itu dipinda atau hakim mengambil pandangan liberal dalam mentafsirkan maksud sedemikian. Walaupun tidak disebut begitu secara verbatim verbatim, ayat demi ayat, tapi bila dibaca, itu yang dimaksudkan. Menaikkan berlaku pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan atau mahkamah mengubah situasi sekarang. Sekarang situasinya ialah ayah atau mak yang masuk Islam boleh convert anak bawah umur 18 tahun masuk Islam, walaupun salah satu pihak lagi yang tak masuk Islam tak setuju. Itu situasinya. Baik, kita tinggalkan Seksyen 88A. Sebab apa? Pindaan Akta 164 tempoh hari tak menyentuh Seksyen 88A. Boleh faham? Kita pergi ke Seksyen 51, yang sebelum itu juga termasuk Seksyen 3. Seksyen 3 memberikan eksklusiviti, kuasa eksklusif Mahkamah Sivil untuk deal dengan perkahwinan apabila salah seorang pihak murugan atau lecumi masuk Islam. Dipindah juga Seksyen 3. Tapi yang lebih menjadi tumpuan ialah Seksyen 51. Seksyen 51 menyebut begini. Anda baca. Rang undang-undang ini bertujuan untuk meminda akta membaharui Undang-Undang Kurungan Perkahwinan dan Perceraian 1976 atau nama pendeknya Akta 164. Secara amnya sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan isu yang berbangkit daripada kemasukan Islam satu pihak kepada sesuatu perkahwinan. Rang undang-undang ini bertujuan untuk memberikan hak kepada suami atau isteri yang telah memeluk agama Islam untuk memfailkan petisyen perceraian untuk membubarkan perkahwinan sivilnya di bawah subseksyen 51-1 Akta 164. Pada masa ini, undang-undang tidak memberi kepada suami atau isteri yang memeluk agama Islam hak untuk memfailkan petisyen perceraian di Mahkamah Sivil di bawah Akta 164, memandangkan hak untuk membubarkan perkahwinan hanya diberikan kepada suami atau isteri yang tidak memeluk agama Islam. Oleh yang demikian, selagi suami atau isteri yang tidak memeluk agama Islam tidak memfailkan petisyen perceraian di Mahkamah Sivil, perkahwinan sivil suami isteri itu masih dianggap sah dan berterusan di bawah Akta 164. Ini huraian kepada RUU 164 yang
Secara mudahnya kita boleh faham bahawa ia memberikan hak kepada mu'allaf. Murugan ke? Lecumi ke? Bila masuk Islam jadi mu'allaf? Tidak. Untuk mereka ini boleh memfailkan petisyen perceraian. Ini prosedur tuan-tuan dan puan-puan. Macam orang berkahwin di Siam atau di Thailand. Bila cukup syarat mengikut hukum hakam syarak, sah nikah. Tapi sebab apa bila balik ke Malaysia kena denda? Prosedur. Substantive laws dengan procedural laws mesti datang sekali, mesti bergerak seiring dan sejalan. Bukannya orang nikah di Thailand bila cukup syarat dengan hukum hakam syarak tak sah. Sah. Tapi min ajli siyasati syara'iyah, untuk memudahkan urusan, kena daftar. Tak daftar jadi havoc. Jadilah apa yang berlaku. Kita tahu kes sekarang, anak tak nak sebut siapa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham diri. Dan kita nampak keliru. Sebab itu dalam kes sebegini, apa-apa, registration is everything. Pendaftaran ialah segala-galanya. Kita nak claim satu hak milik tanah, mesti ada pendaftaran. Sebagai contoh, registration is everything. Pendaftaran ialah segala-galanya. Kalaupun pendaftaran tidak segala-galanya, segala-galanya boleh bermula dengan pendaftaran. Tidak ada pendaftaran, pening kepala habis. Orang tu cakap macam tu, orang ni cakap macam ni. Boleh faham? Sebab itu bukannya isu tak payah kahwin di Thailand, bukan. Nak kahwin di Thailand, balik kena daftarlah. Walaupun dalam masa sama orang kahwin di Thailand ni sebab lari. Kerana di Malaysia kena mendapat kebenaran mahkamah. Dia balik, dia kena denda. Kerana berkahwin tanpa kebenaran mahkamah. Itu cerita lain pula lah. Dah panjang dah di situ. Kita masuk session 51. Murugan atau lecumi. Kita ambil murugan. Masuk Islam. Situasi sebelum akta 164 dipindah. 3 bulan selepas murugan masuk Islam, baru lecumi ada hak untuk memfailkan petisyen perceraian di mahkamah sivil. Ikut hukum hakam syarak, bila pasangan dah berlainan agama, terbebas perkahwinan. Cuma kena melalui prosedur. Baik. Sebab itu bila murugan masuk Islam, 3 bulan selepas itu lecumi pergi ke mahkamah tinggi sivil untuk memfailkan petisyen perceraian. Nak bercerai, selepas daripada itu relief sampingan daripada perceraian, atas perceraian, hak jagaan anak, nafkah anak dan sebagainya. Baik. Lecumi dia pergi ke mahkamah tinggi sivil, murugan tidak boleh menjadi pihak. Sebab apa? Sebab murugan mu'alaf. Mahkamah tinggi sivil yang deal dengan akta 164 hanya terpakai kepada orang bukan Islam. Mu'alaf dulunya tak Islam, tapi sekarang Islam, dah tak terpakai. Apa jadi? Mahkamah tinggi sivil berikan perintah sebagaimana yang dipohon oleh Lechmi. Dia dapat perintah perceraian, dia dapat hak jagaan anak-anak, dia dapat macam-macam.
Tetapi untuk menguatkuasakan perintah tersebut ke atas muallaf tak boleh. Sebab muallaf bukan pihak. Morgan dalam keadaan sedemikian, dia pergi ke mahkamah syariah, tapi dia tak boleh jadikan Lechmi sebagai pihak. Sebab vice versa, dah ada way around. Apa jadi? Dia dapat perintah sama, dia dapat relief sama. Maknanya Mahkamah Tinggi Sivil keluarkan perintah dan relief sampingan, Mahkamah Syariah juga keluarkan perintah dan relief sampingan. Tetapi kedua-duanya tidak boleh dikuatkuasakan ke atas satu sama lain. Apa jadi? Apa jadi? Salah satu mangsa terbesar ialah anak. Sebab tengok siapa dulu dapat pegang anak. Lechmi dapat pegang anak. Morgan, dia kata dia ada perintah mahkamah syariah. Lechmi pun kata, aku pun ada perintah mahkamah sivil. Morgan, dia dapat dulu anak. Lechmi, dia pergi ke Morgan, dia tunjuk, aku ada perintah mahkamah tinggi sivil. Morgan kata, aku ada perintah dari mahkamah syariah. Sesat atau tidak masalah? Tak sesat. Tak sesat. Dan anak-anak yang menjadi mangsa terbesar dalam kes begini kerana apa? Contohnya ialah ada perintah berkaitan tentang nafkah. Tiba-tiba murugan tak nak bertanggungjawab. Contohnya tak boleh buat apa? Lechmi, dia ada perintah tapi tak boleh dikuatkuasakan ke atas murugan. Dia kena bayar sekian dan sekian. Allahu Akbar. Banyak isu tak selesai. Sebab itu bila dipindah Seksyen 51 ataupun nama umumnya Pembinaan Akta 164 ini dan seksyen berkaitan, maka ia memberikan sedikit sebanyak penyelesaian kepada orang yang masuk Islam. Mengapa? Kita sebut dah situasi tadi. Bila murugan masuk Islam dengan Pindaan Akta 164 ini yang telah berjaya diluluskan di dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, sekarang ini dia boleh pergi dah ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk memfailkan petisyen perceraian. Boleh bercerai. Dan perintah lain berkaitan dengan perkara-perkara yang Ana sebutkan tadi. Kalau murugan masuk Islam mungkin tak ada masalah sangat jika sebelum dipindah. Tetapi kalau Lechmi masuk Islam, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Lechmi masuk Islam, Morgan dia tak masuk Islam, dan seharusnya selepas 3 bulan dia memfailkan petisyen perceraian. Kita balikkan keadaan. Apa jadi? Morgan tak memfailkan petisyen perceraian, maka status perkahwinan Lechmi masih dianggap sah di bawah Akta 164. Macam mana Lechmi nak observe iddah? Bila nak kira iddah Lechmi ni? Dan on top of that, Lechmi selama-lamanya tidak boleh berkahwin lain dengan orang Islam. Sebab statusnya nak tulis borang ni, status apa? Anak dara tak mungkin. Janda tak boleh juga. Tak kahwin. Adakah kita sebagai orang Islam memberikan bayangan bahawa agama kita Islam tidak memberikan penyelesaian kepada muallaf yang boleh menyebabkan orang yang nak masuk Islam
seawal-awal lagi tersangkut di sini. Nak masuk Islam tapi status perkahwinan tidak boleh diselesaikan. Kita pula sibuk dengan masuk Islam, sunat dulu. Ni tak selesai lagi. Dia pertama tak selesai lagi, nak pergi ke situ dah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini situasi yang menyebabkan Seksyen 51 dan Seksyen 3 dan yang berkaitan dipindah tempoh hari. Bagaimana dengan pandangan yang mengatakan kita wujudkan mediasi? Kan ada pandangan tersebut, which is a valid concern. Memang a valid concern mediasi. Mediasi ini adalah satu kaedah atau satu prosedur sebelum pergi ke mahkamah terbuka. Maka dibuat mediasi. Kita sebut beginilah mediasi dengan bahasa orang kampung. Bila bergaduh, jomlah kita mengetih kat kedai kopi, bincang. Ha, itu mediasi. Cuma di mahkamah dinamakan mediasi, di kedai kopi dinamakan mengetih. Situasilah. Sebab bincang, ada seorang hakim atau sesiapa yang dilantik mahkamah, kemudian pihak-pihak. Tetapi mediasi bukan segala-galanya. Kerana ada mediasi yang berjaya, ada mediasi yang tidak berjaya. Ana pun pernah terlibat dengan mediasi. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Yang berjaya, alhamdulillah, kita masuk ke mahkamah terbuka, rekod penyelesaian, terma dan syarat sebagaimana bla 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 bla. Okey, habis. Tetapi jika mediasi gagal, kerana berlaku situasi mediasi gagal, back to square one, balik kepada asal, pergi ke mahkamah. Jika tidak dipindah, kerana kita mengutamakan mediasi, bila balik ke mahkamah sebab mediasi gagal, apa jadi? Lecumi lah, dia tak boleh berkahwin. Perintah berkaitan dengan nafkah anak hanya atas kertas saja, tak boleh dikuatkuasakan dan sebagainya. Boleh faham? Kerana perkahwinan ini bermula dengan Akta 164 dan ia berakhir dengan Akta 164, which is adil. Adil lah. Dan concern berkaitan dengan okey, bercerai mungkin tak ada masalah. Harta pencarian macam mana? Harta pencarian ini adalah salah satu warisan bangsa kita Melayu kepada agama kita Islam. Harta pencarian, tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah mana-mana pun akan tengok kepada suami atau isteri, setakat mana sumbangan kepada kerukunan rumah tangga, tanpa mengambil kira orang itu agama apa. Azan terlebih dahulu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tersama sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Isu perceraian mungkin mudah untuk diselesaikan, tetapi isu lain yang berbangkit, isu hartas perceraian, isu nafkah anak, isu nafkah iddah, isu hutang perkahwinan dan sebagainya. Dan bila kita lihat sebenarnya di mahkamah syariah dengan mahkamah sivil ada sikit sebanyak perbezaan. Sudah tentu mesti ada, kerana rujukan di mahkamah syariah ialah Al-Quran dan As-Sunnah, juga qaulu ulama. Tidak di mahkamah sivil yang merujuk kepada kes-kes duluan. Sudah tentu ada sikit sebanyak perbezaan. Dan ini sebab itu kita sebut valid concern. Risau mahkamah sivil, okey, bercerai boleh. Tetapi bagaimana dengan perkara-perkara lain? Nafkah anak, sebagai contoh. Atas perjalanan kita sebut tadi,
setakat penilaian secara umum, mahkamah melihat kepada setakat mana sumbangan seseorang itu dalam perkahwinan. Ia umum. Nafkah anak pun sama. Nafkah anak pun sama. Setakat mana ayahnya mampu. Sama ada ayahnya itu tidak Islam ke? Islam. Ia lebih kurang sama sebenarnya. Tetapi orang yang membangkitkan perkara ini, anak taklah sebut tak relevan kerana very concern. Sudah tentu kerana rujukan kita sebutkan tadi. Cuma rujukan yang pelbagai ini pada akhirnya merujuk kepada subjek matter yang bila diputuskan lebih kurang sama. Tetapi tidak sama, kena faham. Ini panjang pula perbincangan. Sebab itu anda sebutkan bahawa selagi mana ia belum teruji di mahkamah, sekarang ini kita tak tahu macam mana. Bila dah dibuka ruang kepada mu'allaf untuk bercerai dan membincangkan perkara berkaitan, perkara-perkara berkaitan dengan perceraian, kita tak tahu lagi macam mana posisi mahkamah sivil dalam perkara ini. Apa yang pasti sekarang ini, jika ia tak berlaku, perceraian tergantung, status nikah tergantung, situasi tadi datang balik kepada kita dan ia tak menyelesaikan masalah. Sebab itu kita melihat perkara ini dalam konteks way forward. Okey, sekarang mu'allaf dah boleh bercerai. Sekarang ni kita risau tentang hartus pencarian. Hartus pencarian sebenarnya adalah daripada bangsa kita Melayu. Ya, yang Islam valid kan, yang Islam validate asalnya hartus pencarian. Tempat lain tak ada. Ya. Dan ia diiktiraf di sisi hukum hakam syarak tempat kita Malaysia. Ini uniknya. Ini kita sebut agama kita sebagai agama yang fleksibel, yang meraikan, yang salihul di kulli zaman wa fi kulli makan. Ha, ini contohnya atas pencarian. Sebab tak ada ni. Bila kita balik Al-Quran, bila kita balik As-Sunnah, takat mana sumbangan, tak ada ni. Ya. Tapi memandangkan ia perkara yang tidak bertentangan dengan hukum hakam syarak jika dilaksanakan, tafadhal. Minta maaf sebut kalau di Negeri Sembilan ini alat-alat sebut kita ada apa perpatih yang kalau seseorang itu meninggal, anak lelaki tidak boleh mewarisi atau benda. Ini bertentangan dengan hukum hakam syarak. Sebab itu Islam tak sah kan, tak boleh kalau kira tu adab perpatih. Dan ia masih menjadi amalan di kawasan pedalaman Negeri Sembilan. Ada beberapa kawan di Negeri Sembilan, kita tanya di kawasan yang terdedah dengan disiplin ilmu sudah tidak ada, tapi di kawasan pedalaman masih ada adab perpatih. Seorang ibu atau ayah meninggal, anak lelaki tak boleh mewarisi. Ini bertentangan dengan hukum hakam syarak. Sebab itu Islam tak sah lah. Atas pencarian okey, tak ada masalah. Berapa banyak? 50-50 ke? 60-40 ke? 70-30 ke? Setakat mana takat sumbangan orang itu? Maknanya case to case basis. Baik, perceraian, atas pencarian, nafkah iddah, nafkah anak dan sebagainya ini, ya. Nafkah iddah 3 kali suci, nafkah anak setakat anak belum capai umur akil baligh ataupun umur majoriti, ya. Ini perkara-perkara yang anak tak kata sama, tapi bila kita nilai balik, mahkamah syariah, mahkamah sivil mempunyai kayu ukur yang lebih kurang sama. Pergi ke mahkamah sivil ke, pergi ke mahkamah syariah ke, kalau ayah kerja sebagai kontraktor, jumlahnya sekian-sekian-sekian. Di sini pun gitu juga, jumlahnya sekian-sekian-sekian. Sebab itu kita tak ada kerisauan sangat. Tetapi sekarang lagi anda sebutkan bahawa tak bermaksud anda kata sama. Kerana di mahkamah syariah, walaupun keputusannya sama, tapi rujukannya berbeza.
mahkamah sivil, putusannya sama tapi rujukannya berbeza. Itu sekadar yang anda boleh kongsikan. Sebenarnya ia bukan complicated, mudah dipahami. Itu saja isunya. Jika tuan-tuan dan puan-puan, macam mana datang sekalipun ilustrasi pindaan Akta 164, jika faham apa yang anda boleh sebutkan, insya-Allah itu saja isu. Adik anda buka kepada soalan, kalau ada. Kalau rasa nak sembahyang awal, jangan tanya soalan. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Insya-Allah. Sebab azan pun dah masuk kan. Ada soalan ke daripada tuan-tuan dan puan-puan? Baik, boleh faham kau sikit sebanyak. Balik kena study lagi. Isu pindaan Akta 164. Dengarlah daripada pelbagai pendapat. Yang paling pentinglah rujuk kepada rujukan utama. Ya, isu pindaan Akta 164. Ya. Sinar kepada muallaf. Kejayaan kepada muallaf. Ya, kalau anda boleh simpulkan, muallaf di luar sana, inilah penyelesaian kepada kamu. Ada kes ni sebelah anda tutup. Seorang perempuan bukan Islam, masuk Islam, tergantung status nikahnya selama 20 tahun. Sebab apa? Tadi, sekarang dia boleh datang ke mahkamah, bawa sekali suami dia datang ke mahkamah, selesaikan supaya dia boleh hidup dengan tenang sebagai orang Islam. Dia pun nak menikah kahwin juga. Dia pun nak ada kehidupan yang tenang sebagai seorang mu'alaf, yang supaya itu bila dia mati ada harta pusaka dan sebagainya, perkara-perkara berkaitan. 20 tahun tuan-tuan dan puan-puan, ini ada satu kes tak masuk ke mahkamah sebab satu kos, kedua tak ada penyelesaian. Yang pergi ke mahkamah yang tadi, isu-isu tadi banyak ni. Yang pergi ke mahkamah ni, Viran anak lelaki Nagapan, anda sebut beberapa kes ya, sebagai contoh. Dipak anak perempuan Subramaniam, Subashini anak perempuan Raja Singa, mana sebut tadi contoh kes. Apa nama ni, Syamala anak perempuan Satya Silan, ya, ada seorang Chinese Tang Sumoy. Sebab itu anda bagi contoh nama dari bangsa India, sebab isunya banyak melibatkan bangsa India yang masuk Islam tapi tak selesai-selesai satu nikah, kecuali selepas baru ni lah. Maknanya kalau ada kawan-kawan selepas ni yang baru masuk Islam, status nikah dia tak selesai. Status nikah dia tak selesai, macam mana ni? Pergi ke mahkamah, nasihat awal-awal. Dah boleh dah. Bawa sekali suami yang tak masuk Islam, bawa sekali isteri yang tak masuk Islam, selesaikan. Kita bahagikan macam mana anak-anak dan sebagainya. Okey, hidup dengan kehidupan sendiri supaya boleh move on lah. Allahu'alam bisawab. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat tu yang anda boleh kongsikan bersama pada malam ini. Kalau tak ada soalan, jadi moga-moga apa disampaikan. Pertama pada mukadimah tadi tentang memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan yang kedua tentang isu pindaan Akta 164. Moga-moga boleh memberi manfaat pada kita semua untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripadanya, yang kita boleh amalkan untuk kita amalkan, dan tentu yang terutama untuk kita sebarkan kepada orang lain juga, insyaAllah. Aku luqaw lihada wa astagfirullahalazim ni walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqana fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.